Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alvin Renal, ternak burung di Sopo Mula. Oke sobat, hari ini saya lagi mau beres-beres ngasih pakan burung. Ini piaraan saya, burung kenari sob ya. Nah ini udah ada anakannya, udah ada telur, ini lagi mengeram ini sob. Ini udah mengeram. Nah, ini udah mengeram. Itu ada telurnya. Ini anaknya sob. Ini anaknya udah gede. Nah, ini anaknya. Ini anaknya udah gede, tapi indukannya sudah bertelur. Nah, ini ada telur 4. Nah, ini supaya menghemat tempat atau mempercepat produksi sob. Nah, kenapa saya pakai sistem begini? Karena untuk mempercepat produksinya. Nah, ini anak kan udah gede, udah mau mandiri. Nah, ini indukannya sudah mengeram lagi. Nah ini udah gede ya. Ini anakannya udah, ini udah umur 15 hari. Nah ini indukannya udah siap dikawinkan lagi. Nah, ini anakannya udah 15 serius ya. Nah, ini udah siap dikawinkan supaya nanti anakan udah mau mandiri. Anakannya udah mau mandiri, ini udah mau menetas indukannya, jadi mempercepat produksinya sob. Nah, jadi tidak kelamaan produksinya ya. Ini udah gede ya, ini udah siap, udah telur. Nah, ini udah ngasih pakan. Ini karena apa, kalau kita kasih sawi supaya tetap sehat, dan karena ini kalau ngasih sawi ini harus cuaca yang pas ya. Kalau musim hujan jangan dikasih sawi karena nanti mencret ya sob ya, atau tidak kuat. Kalau anakannya juga sama, kalau anakan lagi segini ini kita harus tahu cuacanya. Kalau cuaca lagi panas begini ya, kita kasih sawi supaya adem perutnya tuh adem ya sob ya. Nah, kenapa saya pakai sistem begini? Ini untuk mempercepat. Nah, kalau pakannya kok, ini pakannya tetap pakai yang buat, karena pakai e-buat sob ya. Nih, pakan hariannya pakai ini sob, buat indukan yang lagi meloloh. Ini campurannya sedang, tidak terlalu banyak campuran. Kalau nanti banyak campuran ini jadi kelamaan perutnya itu loh, banyak kelamaan, tapi perut si anak itu jadi belum kuat. Nah ini
Ini pakai, oke ini ya sob ya, tetap pakai perawatan setelah menetas. Kasih telur, pakainya pakai telur ayam. Nah, saya pakai telur ayam sob. Nah, untuk menghemat biaya, oke, telur ayam sekarang telur ayam juga mahal ya, kita bisa-bisalah untuk menghemat. Karena untuk kesehatan burungnya sendiri ya sob ya. Nah ini kenapa kok pakai sistem begini bang? Nah ini ya karena untuk mempercepat, nah, mempercepat ya sob ya. Oke sob, video saya kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat ya sob ya. Semoga bermanfaat untuk buat kita semua, untuk pembelajaran, untuk bersama-sama belajar beternak burung hijau ya sob ya. Ini mudah-mudahan hasilnya mantap. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.